Mangpirang cara kampanye dilakonan ku pasangan calon Bupati Bandung timimiti nutumpak angkutan kota pikeun natanyakeun pasualan anu karandapan ku supir angkot tepi ka janji kampanye pikeun mere lorong klang ka kaum milenial sangkan bisa produktif dina widang ekonomi, kasenian jeung tatanen. Pikeun nampung pasualan anu karandapan ku para supir angkutan kota, calon Bupati Bandung nomor undi 3 Dadang Supriyatna leah jadi panumpang. Nalika di perjalanan mangpirang hal ditanyakeun ku Dadang ka supir angkot. Eta ketak teh dilakonan sangkan calon bupati nyaho pasualan anu salila ieu tacan bisa diungkulan. Ceuk Dadang Supriyatna, angkutan umum di Kabupaten Bandung rea anu tacan boga terminal salasahijina dilelewek Bale Endah. Kukituna upama dirina kapilih salasahiji tareka anu bakal dilakonan nyaeta nyieun terminal sarta memenah deui angkutan umum sangkan masyarakat bisa kairut deui tarumpak angkutan umum jeung ngurangan macet. Kondisi penumpang di persimpangan ada di sekitar jembatan Andir. Nah, sementara terminal di wilayah di sebelah selatannya itu kan terminal yang depan Malikan. Nah, ini juga kelihatan kurang bagus dan kumuh, ya. Ini juga harus ada perbaikan dan termasuk kita memberikan saran ke depannya. Ya, insya Allah kalau saya jadi bupati akan saya tertibkan semua terminal. Sajroning kitu calon Bupati Bandung nomor undi 2 Yena Iskandar Maksum ngaluuhan kegiatan pengukuhan milenial Partai Amanat Nasional di lelewak Soreang. Dirina kedah janji bakal mere lolongkrang pikeun kaum milenial, bukituna milenial bisa produktif dina hal ekonomi, kasenian, tepi ka pertanian, ku cara ngokolakeun pelatihan. Dari bonus demografi aja kita ketahui bahwa 30% itu pemilih itu usia produktif. Jadi saya menggandeng ke atas betul-betul menjadi suatu energi yang baru untuk bisa mengkapitalisasi itu. Jadi lebih menarik. Seperti apa Bu melakukan strateginya untuk mendekat di Kabupaten Bandung semua? Strategi-strateginya di samping saya menggandeng ke atas. Kang Atep juga punya banyak program, program di mana kaum milenial itu bisa berekspresi, bisa menyalurkan aspirasinya. Pemilihan Bupati jeung Wakil Bupati Bandung di Luan Kuti Lupa Tandang nyata nomor undi 1 Kurnia Agustina Usman Sayogi, nomor undi 2 Yena Iskandar Maksum Atep, jeung nomor undi 3 Dadang Supriyatna Sahrul Gunawan. Prak-prakan nyoblosna bakal dilakonan kelawan mareng dina tanggal 8 Desember 2020 nu bakal datang. Yuana Kurniawan, Bandung TV.